anak online. Hai warga negara Instagram. Kalian banyak yang ingin bertanya-tanya tentang Mami, maksudnya meminta pendapat Mami tentang yang ada, yang lagi viral di luar daripada lucu-lucuan Mami terhadap Wegom dan di luar dari persatuan Mami terhadap Bang Idrus. Seperti yang lagi viral, tanggapan tentang yang lagi sindir-menyindir tentang artis dan YouTuber. Artis yang udah gak terkenal sama YouTuber, itu yang pertama. Yang kedua tentang pernikahan beda agama yang diposting oleh Aukarin. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana tanggapan Mami tentang selebgram yang mengatakan tentang gak perlu punya anak, nanti capek cepat tua gitu ya, yang seperti Gita Staff. Begini tanggapan Mami anak-anak online-nya. Sebenarnya Mami tipe orang yang gak mau nyenggol-nyenggol orang, tapi ini hanya pendapat ya anak-anak online-nya. Yang pertama Mami akan tanggapin tentang Bunga dan juga Ricis ya. Kalau menurut Mami, Bunga terlalu berlebihan menjustifikasi Ricis yang tidak mau senyum sama dia. Mungkin aja kena lighting jadi tidak terlihat, atau tidak kita tidak bisa memaksakan diri kita, orang lain harus senyum sama kita dan membalas senyum kita. Kalau udah selesai dia enggak mau senyum, ya udah selesai sampai di situ aja. Jangan bawa-bawa kamu itu mentang-mentang lagi di atas atau di bawah, sama aja sih ya. Mungkin dulu juga Bunga lagi di atas, mungkin dia pernah sombong kepada figuran mungkin, atau kepada orang lain juga seperti itu. Jadi harus saling memaklumi. Jadi Mami tidak membela Ricis dan tidak membela Bunga. Di sini hanya tanggapan Mami seperti itu. Seperti itu sayangnya. Nah, selesai satu ya. Dan yang kedua tentang Gita Staff yang mengatakan bahwa kalau seandainya punya anak itu ribet lah, apalah supaya gak cepat tua seperti itu ya. Itu sebenarnya hak-hak dia ya. Prinsip orang berbeda-beda, pendapat orang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan isi otak kita dengan isi otak orang lain. Jadi sebagai manusia pun kita harus saling menghargai apa pendapat orang lain. Seperti Gita Staff mungkin ya udah, kita nggak perlu menghujat dia, itu pendapat dia, itu hak dia gitulah ya. Dia berpendapat seperti itu ya, itu terserah dia gitu. Kita tidak boleh menghakimi dia. Oh kamu harus begini, nggak bisa. Ya, pendapat manusia itu berbeda-beda, isi kepala kita itu berbeda-beda ya. Oke, selagi tidak merugikan ke kita, kenapa kita harus menyalah-nyalahkan dia? Ya hak dia, dia mau punya anak, mau tidak punya anak, itu terserah dia gitu. Nah, itu tanggapan Mami, bukan membela kita ya, tapi ini tanggapan Mami. Enggak adalah Aukarin ini salah satu kiblat Mami menjadi selebgram dulunya ya, dan Mami suka gitu loh. Tapi kita juga harus pintar, tidak semua apa yang dikeluarkan oleh para selebgram itu benar. Kalau belajar agama, jangan nama selebgram anak-anak online-nya, biarkan dia memposting, tapi kalian tetap berpedoman, kalau yang Islam nih, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ya. Karena memang selebgram tugasnya bukan berceramah. Kalau mau belajar, carilah ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya ya, seperti mungkin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Xiao, Ustadz Abdul Somad, ya yang benar-benar postingan-postingan tentang Islam gitu loh. Tapi kalau Aukarin ya kalian nggak usah percaya. Maksudnya bukan nggak usah percaya ya. Apa yang dia posting itu kan pendapat dia, bukan pendapat dikutip dari Al-Quran dan hadis. Begitu anak-anak online ya. Nah, itu pendapat Mami tentang yang tiga yang lagi viral ini anak-anak online ya. Mami tidak menjustifikasi mereka. Kita ini udah besar, udah pintar, mana yang baik, mana yang buruk, diambil yang baiknya, dibuang yang buruk ya anak-anak online ya. Itulah tanggapan Mami. Nah, kita kembali ke laptop tentang itu yang lebih seru ya. Jadi stop untuk tanya-tanya lagi tentang Bunga, Ricis, Aukarin, tentang Gita Staff ya. Itu tanggapan Mami online terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date ya. Kita back to basic tentang bola basket, bola bekel, dan juga gem-gem menjelita. Oke, anak-anak online, mari, Mami udah selesai meeting, Mami sudah ketemu para sahabat Mami tadi ya. Kita mungkin bisa menghasilkan uang dengan meeting-meeting tadi ya. Sekarang waktunya Polonia Belanda alias Pulda pulang ke rumah di daerah masing-masing. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.